kronologi kiamat dipersilakan. Kami nak share dok, pasti boleh share dok. Tolong stop lok, Aina. Tolong stop. Tolong stop, Aina. Ah, okay. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza as-sama'u fatarat وَإِذَا الْكَوَاكِبُ تَسَارَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Maksudnya, apabila langit terbelah dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan dan apabila lautan dijadikan meluap dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, benarlah firman Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyambung ulasan buku iaitu buku kronologi kiamat. Okey. Jadi tuan sahibu sama datuk yang berbahagia, sahibu sama datuk Haji Kipli bin Haji Yasin, Mufti Negeri Sarawak, Sahibul Fadilah Tuan Haji Mu'al bin Haji Saud dan sahabat-sahabat peserta, penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat mukadimah berkenaan dengan buku ini. Buku ini merupakan satu buku yang agak nipis sepanjang 143 muka surat, ditulis oleh penulis asalnya adalah Profesor Dr. Sharaf Mahmud Muhammad Al-Qudah, merupakan seorang ulama hadis Jordan, seorang pensyarah hadis di University Jordan, dan tajuk asal buku ini adalah Kharitatul Mustaqbal fil Hadis Nabawi, diterjemah oleh Muhammad Yusuf Ismail dan Abdul Muhaimin Muhammad Arapinggi. Penerbitnya Telaga Biru, dicetak pertama kali pada November 2016, dan buku ini mengandungi tiga bahagian, iaitu bahagian pertama adalah pendahuluan, bahagian kedua adalah kaedah berinteraksi dengan hadis di masa hadapan, dan hadis-hadis terpenting berkaitan dengan tajuk ini. Tuan-tuan, puan-puan sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahagian pertama yang akan saya ulas berkenaan dengan pendahuluan daripada tiga bahagian. Ini merupakan bahagian yang agak penting untuk kita ketahui bagaimana penulis ini nak membawa kita untuk memahami apa yang ditulisnya. Pertama, berkenaan dengan objektif. Ada lebih kurang 7 objektif. Saya tak akan sebut semua. Di antara objektif adalah untuk supaya kita ini menggalakkan perbuatan baik, mengukuhkan rasa beriman, kerana kita tahu hadis-hadis masa hadapan ini hanya datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan daripada tilkan nasib. Berkenaan dengan takrifan pula, al-ahaditsul mubasyirat wal fitan adalah satu ayat Al-Quran dan hadis yang menerangkan tentang perkara yang bakal berlaku pada masa hadapan, sama ada berbentuk kebaikan ataupun musibah. Kepentingan tajuk, Allah ciptakan manusia ini dengan fitrah semula jadi ingin tahukan masa depan. Maka dengan kaedah yang ditepati syariat seperti wahyu, mimpi yang benar dan istikharah, maka Allah memberi satu ruang kepada manusia untuk membuat perancangan awal bila tahu apa yang akan berlaku, seperti mana kita boleh lihat dalam surah Yusuf ayat ke-47. Sejarah tajuk pula, kita tahu bahawasanya daripada zaman Nabi Adam diberitahu tentang akan adanya nabi-nabi terkemudian. Begitu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaklumkan kepada kita akan datangnya Dajjal, Yajuj dan Majuj sebagainya. Dan sumber tajuk sudah tidak lain dan tidak bukan, iaitu daripada Al-Quran dan hadis, dan sudah pasti ia tidak akan bercanggah. Kategori tajuk, penulis menyebut banyak kategori, iaitu 4 kategori yang dikatakan khabar gembira, cerita tentang kemenangan, fitnah dan bala bencana yang akan menimpa umat manusia, perselisihan dan pertembungan di kalangan manusia. Okey, kita pergi kepada bab yang kedua,
yang agak penting, iaitu kaedah berinteraksi dengan hadis masa hadapan. Tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Menurut penulis, sebahagian kaedah berinteraksi dengan hadis Nabawi, iaitu pertama secara umum, yang kedua pula secara khusus. Dia bagi kepada dua aspek. Yang pertama, beberapa perkara penting yang kita kena ketahui berkenaan dengan kesahihan hadis. Yang kedua, perkara penting melalui konteks ataupun pengertian pemahaman hadis. Maka setiap hadis mestilah sahih dan kefahaman terhadapnya juga mestilah betul. Kita lihat apa yang boleh letak pada tahap apa tu, aspek yang pertama. Yang pertama adalah memastikan kesahihan hadis. Jadi penulis meletakkan satu kayu ukur, dhaif dan maudhu' tidak diterima dalam meletakkan hadis-hadis yang berkait dengan masa hadapan. Kedua, memastikan kategori hadis. Pastikan hadis tersebut dalam kategori marfu'. Apa yang kita faham tentang hadis marfu' adalah hadis yang disandarkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala hadis mauquf, hadis yang disandarkan kepada sahabat, dan maqtu', yang menurut penulis berkemungkinan besar bersumberkan daripada riwayat Israiliyat, kemungkinan besar akan ditolak. Yang ciri yang ketiga, kalau hadis tersebut dikategorikan dari kategori mauquf, iaitu disandarkan kepada sahabat, pastilah ia dianalisiskan kena ada sumber yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, berpegang kepada hadis. Memang ada satu saranan bahawa saya tidak semesti berpegang kepada hadis bertaraf ahad, itu tidak digunakan. Bahkan bukan semestinya tawatur ataupun mutawatir. Boleh berpegang dengan hadis yang ahad. Kebanyakan hadis-hadis yang berkenaan dengan akidah, kiamat, berkisar berkenaan dengan hadis-hadis ahad. Yang kelima, penulis meletakkan penentuan tarikh merupakan di antara ciri-ciri hadis palsu. Menurut penulis, tidak banyak hadis yang menyebut tentang penentuan tarikh, hanya boleh dibilang dengan jari. Yang keenam, hadis sahih tidak menjadi masalah kalau dia menyalahi satu pandangan atau bertentangan dengan adat, dan hadis sahih tidak akan bertentangan dengan akal. Perbezaan perincian. Penulis menyebut bahawasanya perbezaan perincian seperti mengatakan di mana mata dajjal sebenarnya, di kiri atau di kanan. Yang penting dajjal bermata satu, maksudnya satu buta. Itu tidak menjelaskan perbezaan tentang hadis sahih. Percanggahan, seharusnya seorang yang nak membahaskan ini perlu ada kemahiran untuk berkomunikasi dengan hadis. Aspek yang kedua, kita lihat pertama tidak menafsirkan nas. Maksudnya tidak boleh menafsirkan nas ini dengan makna yang tidak sesuai. Sebuah hadis perlu difahami secara zahir, bukan kiasan. Yang kedua, faham hadis secara selari. Hadis dan Quran tidak boleh bercanggah. Yang ketiga, tidak mentafsirkan hadis dengan situasi semasa, bila meletakkan qarinah atau situasi yang di kalangan para ulama bercanggah. Yang ketiga, tidak mengaiskan sesuatu hadis. Yang keempat, kriteria diperlukan bagi orang yang mahir kena faham, kena ada tahu untuk menyelarikan antara kedua-dua hadis. Tidak memahami sesuatu isu, berhikmah dalam memilih apa yang dibicarakan kepada masyarakat. Janganlah cerita semua perkara mubasyirat. Jangan ceritakan semua perkara al-fitan. Kena seimbang, okay? Yang terakhir sekali, hadis-hadis terpenting berkaitan hadis masa depan. Penulis meletakkan 12 tajuk seperti mana saya sebut, dan menghimpun ke sebanyak 95 hadis. Yang paling banyak disebut oleh penulis adalah dalam tajuk yang pertama, iaitu sebahagian tanda kecil, iaitu sebanyak 25 hadis. Ini bagi memudahkan pembaca memahami asas tajuk buku dan tidak terkeluar daripada asas penulisan buku ini. Jadi rumusan dan kesimpulan, apa yang kita boleh ambil dari buku yang menarik ini untuk kita kongsi bersama. Pertama sekali adalah konklusinya, buku ini merupakan satu wadah yang sangat menarik, ilmiah, dan boleh dijadikan rujukan untuk kita sebagai warga asatizah dan masyarakat awam. Yang kedua, kita lihat buku ini juga terdapat rujukan, footnote pada setiap hadis yang dirujuk, dan siapa yang mensahihkannya, Ibn Qayyim ke Suyuti ke dan sebagainya, memudahkan kita untuk menyemak. Yang ketiga, ringkas namun sangat padat dan bermanfaat. Dalam kehidupan harian kita, kita tidak jangan terlalu mudah untuk mengaitkan sesuatu situasi dengan perkara berkaitan dengan akhirat jika kita tidak mempunyai asas yang kuat. Dan terakhir sekali, bagi kita semua di Jabatan Mufti Negeri Sarawak, buku ini merupakan satu inisiatif sebagai rujukan dalam menyampaikan ilmu agama yang benar dan betul dengan amanah kepada masyarakat. Sebab kalau benda itu yang hak kita kena sampaikan, tetapi kenalah lihat kepada mad'u, orang yang kita nak sampaikan. Jadi saya menyarankan buku ini sangat baik untuk kita baca, untuk kita miliki, kerana ia mempunyai satu
ada roh dalam penulisan buku ini oleh Syekh Sharaf Mahmud Muhammad Qudah. Itu saja ulasan buku saya. Semoga kita mendapat manfaat daripadanya. Sekian, aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.